Pada malam hari ini kami mencoba merespon dua yang kebetulan sekarang ada di Taman Sudodari, mencoba untuk berekspresi, merasakan memori-memori yang dulu ada dan sekarang menjadi perbincangan manusia, tidak kembali pada manusia, kepentingan-kepentingan pribadi. Itu kita mulai bereksplorasi dengan cara seperti ini.
Ratusan titik api tercatat menyebar di 3 kabupaten. Upaya pemadaman belum berhasil mengatasi titik api yang terus meluas. Totalnya kabut asap ini mulai menghambat aktivitas warga. Kabut asap kembali selimuti udara provinsi Riau. Api terus melambat dan bahkan sudah menyebar lahan di Riau Jumat siang. Satelit memantau di Banas mencatat kabut asap titik api sudah mencapai 2. Dan terlibat dalam perubahan dan memberi kerja kepada